Yo yo yo, what's up kawan? Balik lagi sama gua di channel DKR Amin. Nah kawan, kali ini gua bakal balik lagi memainkan game Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Nah kawan, sebelumnya gua udah menyelesaikan alur flashback cuy. Alurnya ngacak lagi cuy. Di alur itu tuh kita di chapter itu pokoknya tentang proses perubahan sel, perubahan wujud sel dari yang sel perubahan kedua ke yang perfect cell cuy. Nah ini kita bakal maju lagi ke alur sebenarnya, jadi so kita lanjut aja cuy. Oke okay? Kawan, ini kita langsung lanjut aja cuy. Judulnya Gohan Explodes. Oke, di sini Gohan marah cuy ya. Di sini Gohan benar-benar kuat cuy, sumpah gua akuin cuy, benar-benar kuat cuy Gohan cuy. Mungkin kalau kalau di saganya Majin Buu, kalau dia benar-benar latihan terus cuy, mungkin dia benar-benar orang yang terkuat ya cuy. Tapi sayang cuy, habis kejadian Cell Game dia tuh nggak latihan-latihan lagi cuy. Nah di sini Gohan marah karena teman-temannya tuh udah dibikin luka sama si Cell cuy. Oke, kita langsung kalahin aja si Cell ini cuy. Kita lewatin bocil-bocil Cell-nya cuy. Oke, kita langsung aja cuy. Kita kalahkan cuy. Ya, belum ini aja nih. Belum lawan gua aja nih. Gua udah menggunakan Super Saiyan 2 nih cuy. Oke, jurusnya nanti ada yang beda kayak. Anjay lah. Super Kamehameha. Wah, oh, enggak kena. Oke. Anjay depan komok. Wah, ditangkis. Wah, gila gua dipukulin. Anjir. Ah, bocilnya dulu nih, anjir nih, bocil nih. Kita pukulin dulu cuy, bocilnya cuy. Batu cuy, bocilnya. Kita tangkis terus cuy. Sumpah bikin ribet nih lawan dua-dua gini cuy, gua kurang demen cuy. Oke, kita kalahin bocilnya cuy, dikit lagi kalah nih. Ah, udah kalah cuy. Sekarang tinggal Cell cuy. Kita kalahin langsung cuy. Sini loh. Sini. Sinilah. Makanya, matikan lo. Ih, dikit lagi mati lo. Ayo dong. Oke, kita isi energi kita cuy. Nah, di sini Gohan
hampir sama kayak Vegeta ya cuy, dia tolol juga cuy, dia kalau di animenya tuh dia ngeremehin si Cell cuy. Dia ngeremehinnya tuh gimana cuy, dia nggak mau ngebunuh si Cell cuy, dia kayak dipermainkan gitu, dilama-lamain lah ibaratnya cuy. Kameka Meha. Wah, ya ini benar-benar kayak di anime cuy. Tapi nggak mati dong. Kalau di anime tuh matinya begitu cuy, si Cell cuy. Si Goku mati ya cuy di sini cuy, BTW cuy. Nanti pokoknya nanti kalau ada narasi gua ceritain cuy. Lama mau mati aja lama anjir. Ah, malah gua yang mati dong. Batu lu selalu bener lu. Dih, hidup lagi konyol. Abang lu mati lu, ibu anjir. Oke. Makan tuh kameh-kamehnya tuh. Oke, Cell udah kalah cuy. Dapat B kita cuy. Jarang banget dapat S ya cuy. Kemarin pas lagi chapter apa tuh dapat S 2 kali cuy. Nah, di sini karena Cell kayak kebanyakan nih cuy ya luka, dia pun nggak stabil perubahannya, terus dia ngeluarin Android 18 cuy. Dia berubah lagi jadi bentuk keduanya cuy. Terus dia tuh jadi kayak ngebengkak gitu ya cuy. Pas dia mau ningkatin energi tuh dia kayak ngebengkak gitu cuy. Oke. Di sini dia mau ngedakin bumi ya cuy. Nah, di sini Goku yang nyadar cuy. Dia harus menyelamatkan bumi, dia ngorbanin diri cuy. Nah, dia di sini mati cuy. Seng, dia teleport ya cuy. Terus dia mindahin si Cell ini ke planet Kaio sama ya cuy. Dan di sini meledak ya cuy. Dan Goku pun mati bersama Kaio sama cuy. Nah, tapi sayangnya cuy, pas Goku mati, si Cell ini masih hidup cuy. Dan Cell ini balik lagi ke wujud perfectnya tanpa nyedot Android 18 cuy. Nah, di sini Gohan marah cuy karena Goku tuh udah ngorbanin diri ya cuy. Di sini Trunks mati ya cuy. Oke, di sini dia tuh ngejelasin, dia tuh regenerasinya tuh tinggi cuy. Kalau bagian inti ini nggak hancur, dia nggak bakal mati cuy. Oke, di sini dia bakal marah cuy, Gohan cuy. Terus kita bakal ngelawan lagi kayaknya dah. Ah, bener cuy, kita ngelawan lagi cuy. Di sini Vegeta juga kesel ya cuy karena Trunks mati cuy. Dia udah tahu kalau Trunks ini anaknya dia cuy. Oke. Oke, ini masih ada nyawa lagi, cuy. Masih pakai kacang senju, cuy. Oke. Oke. Makan tuh kami-kami tuh.
Oke, kita ngisi ki kita dulu, cuy. Kena. Wah, nggak kena lagi. Oke, kita langsung pakai Kamehameha, cuy. Jurus terakhir kita, cuy. Nah, di sini sebenarnya kalau di anime jurus ini tuh dipakai gitu ya, cuy, setelah Goku mati, cuy. Di sini Goku nolongin dari akhirat tuh, nolongin Kamehameha, cuy. Oke, dia mati, hidup lagi, cuy. Mau ngadu jotos deh, cuy. Anjir lah, kebiasaan kalau habis mukul mencet. Kalau habis mukul-mukul nih, cuy, mau nangkis nggak bisa, cuy, bingung, cuy. Wah, anjir, nih bocah batu banget, cuy. Wah, sumpahnya orang nggak bisa diem banget. Dipukulin kebal dong. Gak gerak lu, cuy, gue pukulin. Tumbangan gua yang jatuh lu, gila. Dia dipukulin gak bisa, anjir. Oke. Makan tuh kamekamenya itu. Oke, untung kita nangkis. Makan nih. Depan komok, cuy. Aduh. Mati, cuy, di combo, cuy. Oke, ini udah selesai belum ya, cuy? Di sini sayang sekali Goku harus mati, cuy. Oke, Cell kalah, cuy. Dan di sini Gohan menjadi petarung terkuat untuk saat ini, cuy. Di sini Vegeta ada rasa kesel ya, cuy, karena dia tuh ngerasa terlampaui jauh, cuy. Dia tuh udah terlampaui sama Goku, sekarang anaknya juga ngelewatin dia, cuy, anaknya Goku, cuy. Nah, di Saturn anjing di sini, cuy. Dia tiba-tiba ngakuin kalau dia ngalahin Cell, cuy. Emang nyolot ya, cuy. Nah, di sini kita berhasil ngalahin si Cell ya, cuy, ya. Oke, kita bakal melanjutin ke saganya Majin Buu, cuy. Dapat Cell, cuy. Ah, dapat Cell Junior. Berarti Cell-nya udah dapat kali ya, cuy. Gua lupa, cuy. Hey, kawan, mungkin segini aja episode dari game Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team kali ini. Thank you bagi kalian yang udah pada nonton ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu untuk membantu gua membangun channel ini. Thank you. Bye.